Kecamatan Tiga Lumajang, Jawa Timur. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Dewan juri, Bapak Ibu guru pendamping, serta teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Firly menyampaikan khitabah yang berjudul Bulan Suci Ramadan. Teman-teman, oi teman-teman, Firly mau bertanya nih, boleh tidak? Teman-teman tahu tidak? Sekarang kita memasuki bulan apa? Well done, Masya Allah. Iya, saat ini kita memasuki bulan yang paling ditunggu-tunggu umat muslim di seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Serta setan-setan pun dibelenggu. Tahukah kalian teman-teman, dalam kitabullah perintah puasa terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa dalam bulan suci Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wow, lebih baik dari 1000 bulan. Seneng apa seneng? Siapa yang mau mendapatkan Lailatul Qadar? Aku juga mau loh. Lailatul Qadar bisa kita raih dengan memaksimalkan ibadah-ibadah yang wajib dan memperbanyak ibadah sunnah. Siapa yang tadi di sini sholat 5 waktunya berjamaah? Well done, Masya Allah. Siapa yang tadi sudah membantu orang tua, bertadarus Al-Quran, serta sedekah? Wah, hebat-hebat temanku ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa semua amal ibadah diganjar minimal 10 kali lipat dan bisa sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Tetapi tidak untuk puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, semua amal manusia miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku, aku sendiri yang akan membalasnya.
Subhanallah, begitu agungnya balasan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kita. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Hadirin dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan meraih keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semuanya, termasuk orang-orang yang senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan puasa dan berbagai ibadah yang lain di bulan yang mulia ini. Demikian yang bisa Firly sampaikan. Kurang lebihnya Firly mohon maaf. Dina riyaya ono kupatan, dina besar ono apeng. Menawi Firly wonten kelepatan, nyuwun agunge pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah.